Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Biro Umum, Pak Muda Jibi, juga hadir di sini, Kabak SPM, Agung Budawan, kemudian Humas, ya, Kak Humas, Ibu Ayu Sutria, Ibu Ayu Trisnawati, kemudian juga dari kerjasama tersebut, ya, selamat datang, ya, selamat siang. Juga teman-teman dari media yang saya hormati dan saya banggakan, pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk menghadiri acara pada siang hari ini terkait dengan penerimaan CPNS di Universitas Dayana, ya. Jadi sebenarnya ini lebih ke arah siap-siap, ya, penerimaan CPNS, karena tanpa bermaksud mendahului apa yang direncanakan oleh pusat, ya, BKN, yaitu Badan Kepegawaian Nasional, karena semua penerimaan CPNS ini adalah ke pusat oleh BKN, ya, yang itu berkoordinasi kepada kementerian atau lembaga di lingkungan nasional. Jadi terkait dengan hal ini, kami tanggal 13 September yang lalu, hari itu, minggu lalu, sudah juga para rektor terkait dengan formasi CPNS di Kementerian Ristek, ya. Jadi kalau dilihat dari penjelasan yang saya dapatkan di sana, bahwa ada tiga tahap dari seleksi CPNS di tahun 2018 ini. Yang pertama adalah tahap persiapan, ya. Kemudian yang kedua adalah tahap pelaksanaan, dan yang ketiga adalah pasca setelah pelaksanaan itu. Jadi kalau dilihat periodenya saat ini adalah siap-siap, mempersiapkan dengan sebaik-baiknya agar pelaksanaan nanti saat seleksi berlangsung dengan baik, lancar, dan tiada hambatan, gitu, ya. Dan kemudian tentu setelah dilakukan pelaksanaan, dilakukan evaluasi untuk penetapan keputusan oleh Badan Kepegawaian Nasional di pusat, ya. Jadi Bapak sekalian, sebenarnya pertemuan ini saya lebih cenderung maksudkan sebagai tahap persiapan, ya. Yang kami tujukan terutama bagi putra-putri yang akan berminat untuk melamar ikut seleksi CPNS di Universitas Dayana, agar mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Karena dari penjelasan yang saya dapatkan di sana, sistem seleksi CPNS untuk tahun 2018 ini sangat transparan, ya, sangat akuntabel, dan juga sangat objektif, dan juga sangat informatif, ya. Nah, terkait dengan hal itu, karena penetapan ini waktunya singkat, ya, mau sampai tanggal 19 nanti. Sekarang tanggal 17, lagi 2 hari baru secara resmi dibuka formasi yang ada di UNUD maupun di instansi-instansi lain di Indonesia. Jadi dengan sistem yang disusun sangat baik itu, tentu saya harapkan juga nanti para peminat yang akan melamar tidak hanya untuk di Universitas Dayana, tetapi juga mungkin di institusi lain di Bali maupun di Indonesia, mungkin, ya, bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Misalnya saja persiapan dokumen.
dokumen. Dan banyak dokumen-dokumen yang ditemukan. Dan dokumen-dokumen itu adalah dokumen nanti di-upload secara elektronik. Ya. Salah satu dokumen untuk bisa mendaftar adalah NIK, nomor induk KTP. Ya. Jangan sampai putra-putri kita yang mau melamar untuk ikut seleksi CPNS ini belum punya KTP, ya. Belum punya kartu tangga, kan sangat disayangkan. Ya. Jadi persiapan itu agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti bisa mengikuti seleksi dengan sebaik-baiknya. Ya. Secara umum juga banyak persyaratan-persyaratan dokumen lain yang diperlukan. Itu bisa dilihat melalui buku pedoman pendaftaran CPNS, ya. Bisa dibaca, ya. Terkait pendaftaran juga ada buku teknis, ya. Dengan dokumen-dokumen segalanya perlu dipersiapkan dengan baik, ya. Nah, setelah itu tentu dalam pelaksanaannya saya kira masih tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dilakukan tahun 2016, ya. Yang ada adalah seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang, ya. Untuk kedua materi tersebut juga diberikan atau dilaksanakan sama untuk ya. Kemudian yang lain-lain secara mendetail terkait dengan universitas Udayana kembali secara umum, ya, mudah-mudahan tidak ada perubahan, dibuka khusus untuk dosen dalam seleksi sistem CPNS 2018 ini. Untuk tenaga kependidikan, kami Universitas Udayana tidak mendapat informasi. Ya, saya kira untuk beberapa perguruan tinggi lain juga tenaga kependidikan tidak dapat informasi, ya, hanya untuk dosen. Ya. Kalau tidak ada perubahan, Universitas Udayana mendapat sejumlah 46 dosen, ya, yang tersebar di beberapa program studi yang ada di Universitas Udayana. Secara terperinci kita harus menunggu pengumuman resmi dari BKN. Itu yang ingin saya sampaikan. Mungkin ada tambahan atau ada pertanyaan dari Bapak Bidang Umum. Nanti secara teknis banyak dilaksanakan oleh Bapak Bidang Umum terkait dengan seleksi CPNS di Universitas Udayana. Jadi secara teknis pelaksanaan itu ada di tingkat pusat dan juga di tingkat universitas. Saya kira itu untuk sementara yang informasi yang dapat saya berikan, semoga bisa dipahami dan ada manfaat.